Pada tanggal 10 Agustus 2023, dilansir dari media Korea Hedolpop, agensi Pledis Entertainment mengkonfirmasi bahwa artisnya, Hwang Min-hyuk, akan membanting drama terbaru berjudul Study Group, yang merupakan adaptasi webtoon dengan judul yang sama. Drama dijadwalkan syuting pada paruh kedua tahun ini. Drama Study Group bercerita tentang kisah seorang anak laki-laki, Yeon Ga-mi, yang ingin belajar dengan baik, tetapi hanya berbakat dalam berkelahi. Ia lalu membentuk kelompok belajar di sekolah menengah, Teknik Yongsong, sekolah terburuk di dunia. Memakai kacamata berbingkai dan pakaian yang rapi dan polos, ia terlihat seperti siswa teladan. Tetapi kenyataannya, dia adalah orang estetik dan memiliki pesona. Ironi harus bertarung. Pada tanggal 3 Agustus 2023 dilansir dari media Korea Sport Today, Lee Jong-won dikabarkan akan membintangi drama terbaru berjudul Because I Want to Lose. Lee Jong-won akan bergabung dengan Shin Min-ah yang sebelumnya sudah dikabarkan terlebih dahulu menjadi pemeran utama wanitanya. Drama dijadwalkan tayang tahun 2024 di TVN. Drama ini bercerita tentang seorang wanita yang melakukan pernikahan palsu karena dia tidak ingin kehilangan uang dan seorang pria yang menjadi pengantin palsu karena dia tidak ingin menghindarinya.